Baik. Jadi ada orang yang bertanya tentang meninggalkan solat dengan sengaja, adakah perlu kita qada dan seumpamanya. Sebenarnya isu ni dah jelas dan kita semua tahu, sudah maklum bahawa dalam mazhab Syafi'i, dan bukan dalam mazhab Syafi'i saja, malah sekira keempat-empat mazhab lah, Hanafi baik, Hambali baik, Maliki baik, sementalah Syafi'i baik, majoriti para fuqaha berpandangan wajib diqadakan solat. Kenapa? Kerana di sana ada hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik yang berbunyi, mana ma'an salatin au nasiha fal yusalliha iza zakaraha. Sesiapa yang terlupa solat ataupun tertidur, hendaklah dia solat apabila dia ingat tentang perkara berkenaan. Jadi ulama memberi menyatakan ilahnya ataupun alasannya, kalau semayang yang ditinggalkan dengan tidak sengaja pun wajib qada, maka yang ditinggalkan dengan sengaja lebih-lebih lagi lah untuk dipanggil kita melepaskan zimah kita, tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Sementara pula di sana ada hadis umpama riwayat Al-Imam Muslim daripada Ibn Abbas, di mana Nabi kata, dainullah ahabbu ayyukta, hutang Allah Ta'ala ada lebih layak untuk kita langsaikan, untuk kita qadakan. Maka sebaik-baiknya kita qadak. Tapi kita tak kita tak nafikan dalam dunia fiqh, di sana ada sebahagian ataupun segelintir ulama yang tidak mewajibkan. Al-Imam Daud Az-Zahiri umpamanya, dia kata tidak ada kias dalam isu ini. Al-Imam Ibn Taymiyah umpamanya pun sama, dia kata tidak ada kias dalam isu ini. Tidak ada satu perintah yang jelas, baik dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, yang menyatakan siapa yang tinggal solat dengan sengaja, hendaklah dia solat. Tidak ada. Maka dia, dengan sebab itu, dia tak nampaklah kewajipan meninggalkan solat dengan sengaja ini wajib diqadah. Umpama Imam Ibn Taymiyyah disebut dalam Majmu'ul Fatawa, kan? Alasannya ialah umpama sebuah hadis yang diriwayatkan, siapa yang tertinggal ataupun terlepas satu solat, man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Itu hadis dia. Sesiapa yang terlepas solat, maka dia seumpama telah kehilangan keluarganya dan juga harta bendanya. Manfaatathu solatun, sesiapa yang terlepas daripada solat. Perkataan fatathu ataupun fawat merujuk kepada perkara yang telah pergi dan tidak dapat kembali lagi. Di atas dasar itu, maka ini satu khilaf. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali umpamanya dalam buku beliau Syarah Sahih Bukhari pun ada sebut perkara ini dengan panjang lebar. Dan dikatakan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala dan ramai lagi di kalangan salafus salih yang tidak melihat akan kewajipan menggantikan solat fardu kepada orang yang tinggal dengan sengaja. Dan kalau kita lihat fatwa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam buku Majmu' Fatwa beliau, ada beliau juga ditanya tentang orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Dia cenderung kepada pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang kata tak wajib, namun dia tetap menyatakan bahawa al-jumhur ya qalu yajib alaihi qada jami'us salawat jami'us salawat allati tarakaha ba'dal buluh. Itu dia sebut dalam teks beliau. Dia kata wajib qada pada orang tinggalkan semayang secara sengaja di sisi jumhur. Nampak? Walaupun tinggal berpuluh tahun pun, bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebut dalam Fathul Mu'in pun sama. Kalau kita perlu menghabisi seluruh umur kita untuk qada, maka kita kena qada. Dan dikata wayahrum alaihi fi'lu tatawwu'an, dan haram ke atasnya melakukan solat-solat yang sunat. Mana kata kena habiskan dulu qada. Saya kira ini satu khilaf, dan mudah-mudahan kita tidak tinggalkan solat dengan sengaja, insya-Allah taala. Wallahu taala alam bisawab.